Halo guys, welcome back to my channel Xenoid A, dan kembali lagi to my gameplay The Little Nightmare. Nah, pada gameplay kali ini yaitu part 2 game Little Nightmare ini, kita akan melanjutkan petualangan dari si Yellow Jacket atau si bocil menggunakan jaket kuning ini, dimana dia terdampar, terbangun dan tersadarkan di dunia yang cukup misterius, cukup horror dan sangat tidak tahu ya, ini diantara di kapal, di pelabuhan atau di penjara guys ya, karena banyak pintu dan ada pintu kayak pintu putar gitu, kayak pintu di kapal. Nah, kita akan melanjutkan petualangan si Yellow Jacket di semacam kota misterius aja gitu ya, apa enggak? Tempat misterius. Di mana tahu enggak salah pada part 1 terakhir ini, pada video sebelumnya, part 1 itu kita berhenti di sini. Kita menemui mata-mata ini ya. Ada mata di sini. Nah, itu mata ya. Kemudiannya dia melek. Oke. Oke, kalau kalian lihat itu matanya akan berputar terus ya. Maksudnya dia akan menoleh kayak sedang mencari sesuatu, cuy. Nah, curigaku. Oh kan. Nah, berarti peraturannya kita nggak boleh terkena cahaya dari mata itu, karena kita akan membatu, cuy. Berbahaya kan? Berbahaya banget, bro. Jadi kita mulai saja. Tadi itu matinya percobaan, guys ya. Biar kalian tahu efek matinya gimana. Bentar. Oke, kita mulai. Bangun bro. Jangan chat boy terus, bro. Coba. Oke, kita mulai. Jangan sih, mungkin jangan. Oke, kita langsung aja ya. Oke, sebentar, step. Oke, step ya. Nyantol, cok. Astagfirullah. Aduh. Sorry guys, nyantol guys. Duh, jadi batu ya kita ya. Sorry banget. Percobaan lagi. Berarti apa harus di crouch ya? Apa harus nunduk ya biar nggak ada stepnya gitu mungkin ya? Tapi nggak ngaruh nggak sih kayaknya? Oke, kita barbar lagi ya. Apakah crouch ngaruh? Oh enggak, sliding. Kayaknya enggak ngaruh deh kalau kita nunduk deh. Nah, oke, setelah tengah-tengah lagi nih. Nah. Nice. Wih. Ada ginom tuh. Ya enggak sih, ginom enggak sih itu? Bisa. Itu ginom gak sih guys? Kita ginom ya fix ya. Oke, jangan bilang kita akan kesana lagi. Sebentar, tadi ada ginom guys ya. Apakah itu? Oke, sebelumnya aku lupa jelasin. Jadi kalau di game Little Nightmare ada dua collectible item, dimana saya yang pertama si ginom ini atau kurcaci yang pakai topi kertas itu yang pertama. Yang kedua itu semacam mainan atau patung yang harus kita hancurkan, cuy. Nah, bentukannya itu kayak, belum tahu, aku belum pernah nemu guys. Tapi kok di keterangannya di video pertama itu ada. Oke, bisa jatuh ya. Hai ginom. Oh ini dia. Hai bro, what's up? Oh ini dia ya. Hai bro, kamu kenapa sendirian di sini? Pergi kau. Wow, sorry guys. Sebentar, ini saya mau nyalakan apinya dulu biar kamu bisa menerangi, bisa terang di sini ya. Jangan sendirian. Nah, ini ada foto ya. Kayaknya keluarga si ginom cuy. Dia punya keluarga kah? Ada foto 3 orang ya. Kelihatan dari satu yang kecil. Tengah, nah yang kiri itu kelihatan topinya yang kelihatan dikit ya, yang kayak segitiga ya topinya. Oke, nggak ada apa-apa ya. Oke, lanjut ya. Dadah ginom. Dadah. Kita lanjut ke permainan. Aduh, sorry guys. Matanya agak udah ini ya, creepy gitu ya.
kita ke sini. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Apakah ada item? Item. Tapi enggak bisa sembunyi. Enggak bisa buka ya. Kok bisa ke sini? Emang ke sini. Oh, ini dia guys ya. Jadi kita harus ngumpulin patung ini kayak guys. Kenapa aku tahu? Karena di awal video game Little Nightmare ada orang yang kayak gini cuy. Pakaian Jepang itu ya masalahnya. Nah, kita lempar coba. Oke. Bentar guys ya. Oke, nice. Jadi di game Little Nightmare aku akan agak sedikit explore agar mendapatkan collectible item ya guys ya. Ya kalau kelewat maaf ya guys ya. Sorry guys ya, soalnya enggak live kagak kayak video saudara gimana kalau dia kelewatan, dia bakal tahu itemnya kelewatan. Kalau aku enggak tahu, berdasarkan feeling dan kayak ada yang janggal gitu baru kita cek ya. Ceki-ceki. Oke. Mana kita oke sebentar. Pintu jelek. Oh, ada orang. Weh. Ini ada orang di atas kita, cok. Ini oh banyak anak-anak, cok, di sini, cok. Sorry. Banyak anak-anak guys di sini, guys. Apakah ini ruang tidur anak kecil? Apakah ini panti asuhan ya di dalam pelabuhan atau penjara? Oh, enggak mungkin juga ya. Jangan tidur terus. Ini bisa naik ya. Suaranya kok berisik banget anjir stepnya. Waduh gitu. Oke sini. Jangan bilang dia kesini. Please jangan bilang dia kesini. Tangannya panjang cok. Kok ruangannya tinggi? Aduh, untung gak mati, cuk. Sorry. Oke, ayo. Yellow jacket, please. Give me some in. Oke, kita cross. Korek api ini ya. Oke. Tadi musuhnya di kesana ya, ke kiri ya, gak mungkin ke kanan kan ya. Kok tiba-tiba ada, sumpah gak masuk akal gamenya. Ke kiri tadi kok, kenapa tiba-tiba dia di kanan map. Duh, sakit. Kamu lapar tak? Sakit. Kok ada suara kayak perut keroncongan gitu bro. Si Yellow Jacket lapar kah? Maybe. Kemungkinan si Yellow Jacket lapar nih, atau gak sakit guys ya. Karena dia megang perut dan suara keroncongan kayak. Sakit atau lapar nih? Ah, nggak tahu anjir. Dia megangin perutnya ya, jangan lihat. Oh, ada orang. Oh dia lapar cuy. Ini orang mau ngasih makanan ke kita kah? Dia ngasih makanan cuy. Kita makan ya. Sorry. Wow, kelaparan banget ya si Yellow Jacket ya. Namanya siapa sih Yellow Jacket? Manggilnya kok Yellow Jacket agak kurang. Tapi kan dia gak dikasih nama. Cuma dia bocil yang menggunakan jas hujan warna kuning ya. Jadi kita panggil Yellow Jacket cuy. Wow, dan ini bocilnya sedikah gara-gara makanannya dikasih ke Yellow Jacket ya. Ya kasihan anjir. Oke, kita samperin deh.
Oh enggak cuy, aduh. Makasih banget ya tadi bocil udah nyelamatin dan ngasih kita makan ya. Akhirnya kita juga apa ya? Oke, tali gantung di sini. Ini tidak penting. Tapi kenapa kita di tempat mandi ya? Mandi umum ya, mandian umum ya. Curigaku di kapal, di penjara cuy, karena ini ada pemandian umumnya cuy. Tapi kok ada bocil-bocilnya ya? Aneh banget aja. Ini puzzle pasti, oke puzzle ini pasti. Oke ini puzzle. Cuma sudah di sini pasti. Oke nice, grab. Easy bro, kita cari dulu puzzle-nya di mana. Oke dulu ya, ada jaring-jaring. Ada lampu, kita nyalakan dulu lampunya. Nice. Oke, kita ke sini. Oke, terus. Hei, salah. Bentar, kita tunggu dulu ya. Kita di mana enggak tahu ya. Oke, nice. Terus gimana? Oh naik. Kita naik ya. Kita naik ya kayaknya ke atas ya. Oke bener ya naik ya. Nice. Terus ngapain kita naik ini? Oh ada tangga, tangga. Weh, weh. Aduh, ya lo jaket patah kaki. Sorry bisa lepas tadi apa? Klik kirinya tadi, perih banget. Kelepasan. Oh, kita lanjut dari sini anjing ulangnya. Asu. Lumayan jauh. Tapi enggak apa-apa lah. Kita ente, guys. Kita lari saja ya langsung. Ini perutnya siapa yang lapar nih? Aku punya feeling ini taruh sini deh. Apa ya? Entah kenapa ya. Ini apakah dihancurkan nanti ya? Sebab kau terlalu indah. Oke. Kita cepat. Terpesona cepat. Ayo, ilu jaket bisa ya. Terpesona aku. Terpesona. Eits, jangan lari. DJ Komang. Bumeram. Kita naik dulu. Kita naik ke paling tinggi dulu biar aman ya. Oke salah terlalu tinggi. Itu tuasnya tadi ya. Anjing tuasnya jauh banget ya. Ada dua tuas anjing. Sebentar ada dua tuas anjing. Bisa. Ada dua tuas ya. Kenapa ini? Ini puzzle nih pasti. Kita harus lompat ya di sini ya. Benar. Wey, sangat hebat sekali Zenoid. Oke, bener aku ya.
Kita harus lem melompat nanti ya. Nice. Ini kita kesini lagi. Anjing pasal banget, cok. Sorry guys, sorry banget. Itu tuasnya ya. Buat matiin listrik kemungkinan ya. Oh, ditarik. Iya lah. Oh, bener ya ditarik ya. Terus. Ya udah. Wih, jangan. Ini pasalnya tangga ya. Hey. Ah, nice. Oke, sebentar. Kita kesini pasti ya. Oke, nice. Ini kita gak... Wih, ada si Ginom. Bebasin dulu. Nice, bebas lah bro. Ini total ini, oke. Okay. Oh, diinteraksi genomnya anjir kuduan. Apakah sebelumnya aku udah interaksi ya? Apa belum ya? Oke, kita kira dia ngikutin kita ya. Nah, enggak. Dia dorong kah? Oke, bentar ya, dorong ya. Ew. Terus? Tangga, jadi tangga, jadi katro gitu. Ini apa ya kita? Oh ke bawah ya? Oh iya kita ke bawah kan, pintu yang di bawah kan udah mati juga listriknya ya? Cerdas. Tuh lintai datang cowok. Oh lintai suka sama gelap-gelap ya? Jangan-jangan ya, makanya dia tersumun kok di tempat gelap cuy. Karena mati lampu gelap, tersumon si beban, si pengacau lintah darat tuh. Weh. Anjing. Fuck. Nah, ini jadi kayaknya harus naik, harus ini deh. Nah, kita ikutin berarti ya. Terlalu banter anjing. Sorry guys. Terlalu cepat ya si ini ya. Si apa? Troli pembersih ini. Aduh. Bisa kok. Okay, easy bro. Okay, kita bisa. Sandung anjing. Anjing sandung cok, si yellow jacket cok. Bisa gitu ya? Sandung. Kesandung si yellow jacket. Ya bisa kesandung tadi. Pengen lihat gak guys? Kesandung anjir si yellow jacket. Kacau. Kita bangkit aja, yuk jaket kita intil lagi, kita coba lagi bro, sampai sukses. Bisa kok, easy kok. Easy cok. Hah? Bilang gak easy, kok tolol ya. Kenapa kita harus lari ya? Iya, nah. Mau kesandung cok. Nice. Hampir. Nice. Kita kabur, nice tuh, yellow jacket tuh. Lui. Kenapa terpisah, cok?
Kenapa nih bro? Kenapa? Oh, okay. Nice, nice, nice. Wah, mikir anjir. Ada orang gantung diri di atasnya. Oh, ada ginom, ada ginom. Ginom, mau kemana ginom? Oke, okay. The prison. Oh, kita di penjara ya, berarti ya? The prison achievement-nya, unlock-nya. The prison, oke. Okay. Berarti kita di penjara ya. Dan sekarang seharusnya kita gak di penjara lagi ya. Berarti aku kira kapal cuy, ternyata penjara anjir. Aku kira sebelumnya kapal. Berarti ini penjara guys ya. Lebih tepatnya tadi penjara dan kemungkinan ini penjara juga kah? Atau beda? Kita gak tahu. Terlalu menggiurkan ya. Tapi sebentar, kita ceki-ceki. Ada apa-apa di sini? Di sini ada apa, cok? Pintu mata. Oke, sebentar ya. Karena ini sepertinya jalan-jalan utamanya. Ya Allah, mati ya lu jaket. Terjatuh dari lantai 2. Kasihan, masih kecil udah jatuh. Loh, ya Allah bangkitnya dia. Alah, reset from checkpoint. Sebentar ya. Please lah anjing. Please lah. Wah, kacau. Mati, anjir, terlalu. Aduh, ada sesuatu di sana. Ya, berarti kita di jalan. Ah, ada clue. Ah, sebentar guys ya, aku penasaran gimana guys sebentar ya. Ada sesuatu yang kurang, coba kita load di sini ya. Load liar. Liar. Sebentar, kita lihat di chapter selection apakah ada opsi buat kembali. Oh ada. Wow, ada tangan ya. Wah, tapi ulang dari awal dong. Oh enggak. Kita ulang di sini enggak sih? Kita baru mulai nih. Kita mulai aja ya. Kita reset dari ke chapter kedua. Oh, berarti enggak hanya 4 chapter, banyak chapter dong ini. 6 mungkin ya. Ya, kita ulang di sini ya. Oh, enggak apa, bentar. Ulang di sini, guys. Alhamdulillah. Berarti sekarang the liar. Liar, oke, sebentar ya. Oke, the liar ya berarti ini judulnya ya. Chapter kedua, oke. Berarti chapter pertama apa namanya? Ini apa cuy? Sebentar, aku penasaran dulu. Apakah ada hidden item atau collectible item di sini? Pasti ada. Oh, ada ya. Ginom ya. Ayo, mau kemana bro? Ya, sembunyi di sini. Sembunyi di lemari terbuka. Tolai. Jangan. Oke, ada item kah? Hilang. Oke, ada sesuatu di sini ya. Mana cuy, jangan. Oke, sebenarnya ini secret itemnya ya. Oh, ada semacam ininya. Kita geret kursi lah inilah. Oke, gampang banget anjir. Bentar kita nyalain lampu. Nice. Oke, kita nyalain lampu ya. Oh, nah. Ada pemberatnya cuy. Nah, hai bro. What? Ada mata sih cuy. Ada sesuatu kah? Apa ini bro? Ada bocil.
Oh, ada monster kan? Ada makhluk. Oh, ada makhluk misterius ya. Tangga apanya? Ada cewek, Cok. Ini cewek. Oh, ini cewek yang di pertama enggak sih? Si yang kayak cewek-cewek Jepang itu, rambutnya kayak di konde gitu loh, guys. Oke. Terus ada gacha. Oke, gacha ya. Punya si Gidom di mana anjir, hilang tiba-tiba. Si Gidom kemana? Wah, ngilang si beban. Si beban ngilang. Dia lari ya tadi ya. Aduh. Jangan bilang ini bukan kenapa ya bilang ya? Bukan collectible item ya, tapi kayak semacam petunjuk rahasia mungkin ya. Kalau kita semakin explore, maka petunjuk itu akan menghampiri kita, cuy. Mungkin gitu sih. Masih tuh segini mah. Lah, dia naik ke atas, yo. Woi, mau kemana, Bro? Ayo, terkepung kamu. Nah, tangkap kamu ya. Dia udah ngikutin aku ya? Oh iya guys, dia ngikutin aku guys. Nah, tapi gak bisa ya. Dia udah naik tangga kamu ya, malas ya. Ya udah. Ikutin aku aja. Oke, kita naik lagi. Sebentar guys ya, sebentar kita cek, sebentar ceki-ceki dulu sebentar ya, ceki-ceki lo. Oke, wih, ada banyak gnomes. Halo teman-teman, aku mau berteman. Oke, ini ada koper, aku bisa dibuka ya. Oke, kita tebak ya kopernya buat apa. Buat sebagai batu loncatan ke tuas itu tadi ya, tuas ini ya. Tapi guys, sampai sini dulu perjalanan Yellow Jacket di part 2 gameplay Little Nightmare. Dan kenapa sampai sini? Karena kita udah ke chapter pertama dan kedua. Kayak chapternya ini agak panjang kayaknya. Jadi aku kira ada 4, ternyata bisa ada 5, 6 mungkin ya. Ada 5 atau 6 chapter lah. Dan chapter kedua ini berjudul The Liar. Oke guys, The Liar atau pembohong ya, atau sembohong lah ibaratnya ya. Oke, sampai sini dulu part 2 gameplay The Nightmare-nya. Makasih, dan tunggu aja di next gameplay part 3 The Nightmare, di mana kita kalau tadi masih kembali ke menu dan kembali ke chapter-nya itu, yang chapter kedua ini terdapat tadi gambarnya ada tangan panjang, cuy. Kemungkinan tangan panjang itu berasal dari makhluk yang tadi ada di ruang anak-anak itu, cuy. Dan tadi itu ini tadi itu kita ternyata part chapter 1 itu kita berada di penjara ya, penjara di mana banyak, pertama itu banyak anak-anak, kedua ya penjara dan ada, dan kemudian ada pengawasnya ya, yang tangan panjang itu kemungkinan adalah pengawasnya, di mana dia ngecekin anak-anak. Nah, masalahnya ini penjara apa, penjara para kriminal atau penjara untuk sesuatu lah, sesuatu atau penjara bukan buat orang jahat tapi penjara diciptakan oleh penjahat untuk mungkin menahan sesuatu di sana. Dan tadi kita kelaparan dan dikasih makanan sama bocil ya. Untungnya. Kalau nggak ada bocil tadi itu kita mungkin mati ya. Karena dia si Yellow Jacket pegangin perutnya terus. Cih, kasian banget dia lapar ya. Baru bangun langsung explore penjara, bayangin ya. Nggak makan gitu loh. Alhamdulillah ada orang baik lah ya. Oke, sampai sini dulu video gameplay Little Nightmare-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di part 3 selanjutnya. And bye-bye.